Dalam rangka mengembangkan varietas tanaman melon jenis Alicia F1 di Kota Cilegon, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon melakukan uji coba penanaman. Penanaman tanaman melon Alicia F1 ini dilakukan di satu area pengembangan agrowisata lahan milik salah satu hotel di Cilegon. Uji coba tanaman melon Alicia F1 dilakukan untuk menguji ketahanan tanaman jenis melon ini terhadap serangan hama, agar bisa dikembangkan petani lokal, mengingat dalam beberapa musim terakhir, petani melon mengalami gagal panen akibat serangan hama pada tanaman melon jenis Apollo yang ditanamnya. Alicia ini, karena tahun ini Bu, kita ini panen itu apa? Anjlok sekali itu, lebih dari 70-80% ya. Karena genetiknya si itu, bawaan genetiknya si varietas Apollo ini tidak tahan terhadap cuaca ini dan virus itu. Sementara itu, Sekda Kota Cilegon berharap ke depan pertanian dengan pengembangan agrowisata ini diharapkan bisa dikembangkan, sehingga Kota Cilegon yang dikenal sebagai kota industri bisa diimbangi dengan keberadaan suasana rileks perhotelan yang diimbangi dengan pengembangan pertanian. Agrowisata itu kan tidak berarti harus luas ya, karena Cilegon ini sebagai kawasan industri, keterbatasan lahan, sehingga bagaimana pertama dari sisi budidaya perkotaan, itu tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, bagaimana bisa menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, mengintegrasikan bagaimana kawasan industri tetap tanpa melupakan pertanian. Ya, karena ini merupakan sebuah penyangga bagi bagaimana rileksnya suasana kos industri, kemudian bisa menetralisir dari pencemaran udara, dan bagaimana bisa menciptakan entrepreneur bagi masyarakat. Susmiatun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.